Ebi Furai homemade check. 250 gram udang, buang kotoran, buang kepala, buang kulit, sisain ekor, kemudian disayat-sayat seperti ini, jangan sampai kepotong. Ini gunanya kalau digoreng dia bisa lurus, nggak melengkung. 4 sendok makan tepung terigu, kasih garam, lada putih, bawang putih bubuk. Sisihkan 1 sendok, yang 3 sendok kalian kasih susu cair sampai kekentalannya seperti ini. Siapkan tepung roti, ulirkan udang di tepung kering yang kita sisihkan tadi, celupkan ke adonan basah, lalu gulirkan di tepung roti. Lakukan semuanya sampai selesai. Rapikan lagi di kepal-kepal, simpan dalam wadah, masukkan dalam freezer, awet hingga 1 bulan. Goreng di minyak panas dengan api sedang cenderung besar biar luarnya crispy, dalamnya juicy. Kalau sudah matang, nikmati bersama saus keju, kasih taburan oregano. Selamat mencoba!